Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toko BJSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Apa kabar sobat? Sehat selalu ya, dan ini alhamdulillah nih kita di bulan Januari di awal tahun 2022 dan tepat di tanggal 1 kita dapat orderan Infinix Note 10 nih dari Kak Purwati Puji Astuti dari Pemalang, Jawa Tengah ya. Wih, keren nih. Terima kasih ya sudah belanja di BJSL. Nah, Kak Puji ini memesan Infinix Note 10 varian RAM 4GB, memori internal 64GB, dan sebelum dikirim ini ada requestan untuk dicek terlebih dahulu ya, untuk memastikan bahwa produknya ini berfungsi dengan baik. Oke, langsung aja kita buka ya. Oh ya, kalau suaranya agak berisik-berisik ngeresek gitu, mohon maaf ya, karena kita ngeceknya ini pas lagi hujan sob. Majalnya Kak hujan nih, gimana di tempat sobat? Hujan juga ya. Oke, langsung aja kita cek Infinix Note 10 nya. Ya, ini dia HP nya ya, Infinix Note 10. Ngomong-ngomong, Infinix ini lagi rame-ramenya di BJSL ya. Dalamnya ada charger dan tentunya ada case dan anti gores ya. Kita cek dulu secara fisik nih, ada yang aneh, ada yang lecet atau gimana ya, kita pastikan semuanya baik-baik saja. Oke, HP-nya langsung kita nyalakan aja ya. Oh ya, Kak Purwati ini ordernya lewat mana sih? Nah, ini Kak Purwati ordernya di WhatsApp ya, WhatsApp-nya BJSL. Jadi sobat yang mau belanja handphone ataupun aksesorisnya juga bisa lewat WhatsApp ya, selain lewat aplikasi BJSL atau marketplace BJSL ya, yang di Tokopedia, Bukalapak, dan di Shopee, lewat WhatsApp juga pastinya bisa banget. Oke guys, sambil nunggu booting kita cek adaptornya ya. Ini berapa watt? 18 watt ya. Terus kabelnya tentunya sudah pakai yang type C. Dapat SIM ejector tentunya. Terus ada buku petunjuk, ada kartu garansi, dan ada dolar. Nah, enggak deng, ini bukan dolar ya. Ini welcome to join X Club 1X Gold. Ini kayaknya untuk member-member Infinix ya, X Club. Sobat boleh gabung. Anti gores dan ada jelly case. Oke sobat, ini dia tampilan utama ya. Untuk tampilan Infinix ini semakin kesini semakin keren aja nih sob. Oke, kita langsung aja tes dulu untuk kameranya ya. Ini kamera belakangnya ada 1, 2, 3 dengan kamera utama 48 MP. Oke, kita cek. Cekrek, sip. Untuk kamera utamanya bagus ya, berfungsi dengan baik. Ini untuk kamera makro, untuk foto jarak dekat juga oke. Terus kamera ketiganya berarti kamera itu yang ada efek bokehnya. Ya ini bener nih, jadi bokeh ya. Oke. Dan ini untuk kamera depannya guys. Untuk kamera udah oke ya, kita langsung cek sound atau speaker. Ini Infinix-nya udah dual speaker ya, kalau seri Note itu udah stereo. Apa yang awalnya nggak payu, sekarang jadi 14. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya, lagi di ini dual speaker ya. Solusi kebutuhan dan Anda. Oke sobat, di sini sudah ada ya, sesuatu ya. Suaranya normal, nggak ngerebek atau apa sih bahasa keren yang ngerebek tuh? Ngerebek. Kamera udah, speaker udah, tinggal charger ya. Oke guys, ngecasnya masuk ya. Charging 55%. Yap, charger juga tadi sudah oke ya, sudah berfungsi dengan baik. Nah, ini untuk Note 10 ini, kalau sobat nyari fingerprint sensornya ada di sini ya, di tombol power. Jadi gampang banget kalau misalkan lagi naruh HP gini terus mau buka kunci, itu ya keunggulannya.
Nah, udah dicek semuanya nih, udah oke semua, tinggal kita pasang anti goresnya. Oke sobat, anti goresnya ini sudah terpasang dengan baik ya. Kita abis ini langsung bereskan dulu tentunya. Kita bereskan dulu, terus kita wrapping, lalu kita packing, oke? Oke sobat, tadi kita sudah selesai pengecekan dan sudah selesai packing ya, dan tentunya sudah dikirim juga produknya. Dan buat sobat yang mau juga nih pesan Infinix ataupun HP tipe lainnya atau juga aksesorisnya, bisa langsung pesan di BJSL ya. Bisa lewat aplikasi BJSL, tentunya download dulu aplikasinya di Play Store, bisa juga lewat marketplace BJSL, ada di Tokopedia BJSL, Bukalapak BJSL, dan di Shopee BJSL tentunya. Dan pastinya bisa lewat admin BJSL ya, seperti Kak Purwati ya, ini pesan Infinix-nya melalui WhatsApp. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share juga ke sosial media kalian. Saya Deddy, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.